hai, kita sekarang lagi mau ke acara lamarannya Loli dan Atta. Jadi aku nge-host di acara lamarannya Aurel sama Atta. Jadi sekarang kita baru sampai, alright, harian guys kerja. But we can, it's okay, demi kebahagiaan mereka. Baru segmen 1 guys, ngap guys. Kayak salah masker gue. Enggak, ceritanya kan biar cakep. Tapi ngap kayaknya balik lagi dah gue ke masker yang biasa ya say. Kalau lagi gitu mah jadi pengen lagi. Pengen ngapuk kan, pengen kayak ada ya, ada acara-acara gini gitu loh. Kayak ulang tahun pernikahan kali ya kan, anniversary per bulan gimana? Tapi live bisa nggak? Inilah tantangan host. Gue harus ngomong, lagi band, lagi latihan. Oh dia kan berisik nih, lu ngomong gak kenceng kan ya? Gak pakai masker, sudah ngomong kenceng. Guys, oh my god, please jangan deket-deket. Ini tuh nanti kayaknya kostum yang dipakai sama Aurel. Bagus banget guys, ungu. Batu, bukan sembarang batu guys. Batu glam. Ih pengen deh guys, oh my god. Minta kali ya? Minta kali ya, Maparuga kali ya. Kalau minta Maparuga kata dia buat apa? Buat nungguin anak oles. Ini bagus banget guys. Kan princess banget, ada tailnya, tail namanya tail. Iker, ya kan? Terus, aduh batunya bagus banget tuh. Aduh, cakep sekali. Bikinin dong guys. Banyak yang nanya kawinannya Aurel Atta Halilintar. Cakep. Dijamin malamnya pasti bergetar. Jadi guys, closing satu acara, masih ada acara intinya. Udah dodoh gue begitu cinta acara. Mau kemana bu? Mau ke kamar say. Alhamdulillah aku check in. Gemes guys, aku mau punya kayak gini buat di rumah. Doain ya. Amin. Ditaruh di mana? Di basement kali. Buat naik turun di basement aja. Ah, alhamdulillah ya Allah. Saya belum selesai. Ada lagi. Apaan? Ya nanti acaranya. Oh iya sih. Kalau terbaik. Bangun sudah terlihat kehadiran keluarga besar Bapak Halilintar Anofil Asmi sudah disambut oleh Ayah Anang Hermansyah, Bunda Ashanty, Mimi Krisdayanti, dan juga Azriel Hermansyah, Arsy Hermansyah, dan Arsa Hermansyah. Wanita yang tengah berjalan ke arahmu adalah Titania Aurel Hermansyah yang biasa dipanggil dengan Aurel. Dia bukan wanita sempurna. Dia tidak secantik Siti Aisyah. Dia tidak sesabar Siti Hajar. Saya ke sini bersama keluarga saya yang bisa hadir untuk melamar anak dari Ipi, Bunda dan Mimi. Semoga lamaran saya diterima. Untuk anakku Aurel, kamu benar mau terima. Menteri mata ini bener, yakin 100%. Soalnya Atta tadi nangis loh Pak. Ya, terus terang saya mewakili keluarga dan mewakili semuanya. Kami keluarga besar menerima dengan baik. Kain batik ambil selendang, dipakai gadis pergi bertandang. Bertambah cantik adikku pandang, sejak abang niat menginap. Alhamdulillah, pastinya senang dan diberi kelancaran. Semoga diberi kelancaran sampai hari nanti. Terima kasih juga buat abang dan keluarga. ngebayangin nggak ngomongin anak? Ya, gua ada. Aduh, anak lo udah nggak mau lah. Ya, aku salut loh sama Anang lo. Kenapa? Santai banget dari tadi. Nggak nangis ya? Bukan nggak nangis, kayak wajahnya nggak menggambarkan apa-apa gitu. Santai. Masih lamaran tahu mas, ntar kalau udah akad baru. Oh mungkin ya. Aku pikir tadi ini akad. Belum, masih lamaran. Baru pertama kesemua hidup aku acara di sini. Oh ya itu yang mungkin ya, bikin beda ya. Nanti begitu salaman, ini daun geter. Oh iya iya iya, ini baru. Dia nggak bikin lagu, nggak bikin lagu buat anaknya. Anak gue masih berapa tahun? Gila emang. Anakku masih kecil ya? Masih kecil. Gue paling berapa tahun lagi. Jadi makan, say. Kita temenin aja ya. It's okay, no problem. Gimana sih? Dari 1 sampai 10, deg-degannya seberapa? Deg-degan aku 10 sih tadi. Apalagi pas baru keluar itu aku kayak... Berdua doang lagi sama Arsy. Itu deg-degan banget. Aku udah kayak, oh my god, udah mau nangis. Udah gak kuat banget. Tapi kamu gak nangis. Nangis, berkaca-kaca udah pas duduk di situ. Pas Atta ngomong, nangis. Atta doang tadi pas ngomong kayak... Ya Allah, aku tuh paling nggak bisa kalau denger cowok tuh nangis. Udah siap belum sih pindah ke kamar? Semuanya pada nanya-nanya kau ya. Nanti setelah ini nginep ketinggalan pindah dong. Terus kayak sama aku pada nanya tuh kayak gini ya. Sedih nggak ya? Ada sedih nggak? Biasa rame. Ya, gua ini pasti gitu juga kan? Iya, gua mah nangisnya udah kayak nangis mau pergi keluar negeri. Lebay. Tapi ntar aja lah. Tergantung siapa yang salah. Oh gitu. Ya udah kamu makan dulu. Makan dulu udah pasti. Tadi bisa makan nggak? Hah? Tadi bisa makan nggak? Gak bisa. Aku dari kemarin nggak bisa makan. Sama-sama. Ya Allah. Jadi ini baru mau makan nih sekarang. Baru mau makan. Jangan sampai mah. Udah duduk deh. Makan deh. Makan say. Karena tugas masih panjang. Guys, kita udah ngobrol sama Aurel sama Atta. Oh my god, gemes banget mereka waktu pasangan baru tuh kayak iri. Guys, nih aku mau tahu nih ya, kalau adik cowok kakak ceweknya mau nikah, itu apa pertama-tama yang ada di pikiran Jill? Apakah takut nanti kakak gue gimana nih ya, aman gak ya? Atau yang biasa, mereka tidur bareng dari satu kamar dari kecil. Terus habis itu pas lagi mau ini, mau acara-acara nih gimana? Ya sedih lah, pasti aku udah bareng aja sama dia, ngobrol pergi dua-dua sama dia. Apalagi pas udah diambil sama Atta udah gak bisa lagi ya. Masih bisa lah, sampai ntar pas udah akad udah lamaran ya. Tapi ada nggak sih yang paling Aurel ngobrolin yang intimate banget yang sama Jill, yang dia curhatin nih? Banyak sih, banyak kan. Tapi kamu mau nikah muda nggak? Aku pas mau nyantai dulu, mau nikmati masa muda baru nanti. Jadi ibaratnya mau ngedate-ngedate dulu aja ya. Umur berapa? Pernah nggak dari pikiran? Mungkin dekat-dekat 30. Oh iya? Iya. Itu men biasanya angkatannya Jill nih, maunya kayak 20-an. Iya. Temen-temen juga banyak ya. Tapi Jill masih santai. Sekarang kan Jill berapa sih? 20. Masih 20 ya Allah, ya udah masih banyak. 10 tahunan lagi ya. Mau ngapain lagi nih di masa-masa Jill menuju 30 ntar? Mimpi yang belum dikejar? Ya pastinya buat karya lah. Aku ke fotografi dulu. Oh iya. Aku kuliah. Dia suka fotografi, videografi. Cakep. Oke, nanti kita ngobrol lagi di lapangan golf. Karena dia suka main golf. Guys, oke guys, lah udah seharian aku berasa seperti anggota keluarga dari Asik. Jadi udah selesai ada tugas aku. Sekarang kita mau pulang. Enggak lah. Bertugas sebagai keluarga yang nyata alias keluarga aku. Bye. Share, like, komen, subscribe.